Nah, kali ini aku bakal bahas ciri-ciri kamu cocok memakai krim Dr. View, atau bagi kamu yang ingin mengetahui ciri-ciri apa aja kamu cocok memakai si krim Dr. View. Pastinya simpan sampai habis karena aku bakal kasih bocoran apa-apa aja ciri-cirinya kamu cocok pakai krim Dr. View. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan masih di channel Jeng Atus, dan masih bersama aku Atus. Kali ini bagi kamu yang mengklik video ini yang ingin mengetahui ciri-ciri kamu cocok memakai krim Dr. View. Nah, bagi kamu yang sudah pakai, mau mengetahui ciri-cirinya, kamu tepat banget mengklik video ini. Dan bagi kamu juga yang belum pakai, yang mau tahu ciri-cirinya apa yang cocok untuk memakai krim Dr. View, tepat banget juga. Yang pastinya di sini aku cerita dulu, untuk pemakaian Dr. View sendiri aku memang pakai, dan di sini memang pengalaman dari aku. Nah, sebenarnya untuk cocok sendiri aku mengalami hal-hal yang cocok banget di Dr. View ini, dan aku bakal kasih share ke kalian semua. Yang pastinya yang pertama itu kita yang ngerasa cocok untuk pemakaian Dr. View, kulitnya lebih lembab dan kenyal. Nah, di sini dalam pemakaian krim Dr. View ataupun skincare yang lain, saat kita cocok dalam memakai skincare atau skincare krim Dr. View ini, wajahnya akan terasa lembab gitu, dan wajahku ini ngerasa lembab ya, karena aku ngerasa cocok. Selain lembab juga lembut, dan juga kalau udah lama kita memakai dan kita memang rutin memakai ya, itu bakal bersinar. Ya. Karena sebenarnya untuk bersinarnya sendiri aku memang merasa kalau mukaku ini lebih cerah dan lebih lembab, lebih kenyal ya. Dan bayangkan aja untuk pertama kali yang pakai yang ini, yang itu ya, ini agak sedikit gelap, kusam, kering, ada pokoknya banyak banget masalahnya pas memakai krim Dr. View ini. Memang kurasakan lembab dan kenyal. Dan pastinya juga bagi kamu yang ngerasa di rumah mukanya lebih lembab dan juga lebih kenyal, lebih halus gitu. Yang kemarin kusam udah mulai cerah, yang kemarin cerah lebih putih, itu berarti kamu cocok dalam memakai krim Dr. View ini. Yang kedua, ciri-ciri kamu cocok memakai krim Dr. View, pastinya warna dan permukaan kulit tampak merata ya. Nah, di sini kalau muka kamu yang kemarin sebelum memakai kayak krim Dr. View itu pastinya kan ada bintik-bintik hitam, terus juga ada kerut-kerutannya, terus juga mungkin kamu lebih gelap ya, itu bagian-bagian yang gelap itu akan lebih merata cerahnya, dan kulit-kulit permukaan yang kusam, yang dulu ada bagian berutusan atau yang dulu ada yang jerawatnya, ada bekas jerawatnya tuh hilang, pastinya untuk warna dan permukaan kulitnya itu lebih rata. Nah, itu berarti kamu cocok untuk memakai krim Dr. View sendiri. Yang pastinya bagi kamu yang cocok banget memakai Dr. View, idealnya untuk warna dan permukaan kulit itu merata, tidak ada peradangan, tidak ada ruam kemerahan atau area gelap di wajah kamu. Pastinya kulit lebih halus, pori-pori mengecil, dan juga bekas jerawat hilang, jerawatnya nggak ada, dan juga berutusannya nggak ada atau tanda-tanda buruk lainnya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah ciri-ciri kamu cocok memakai krim Dr. View, mendapatkan manfaat dari produk krim Dr. View sendiri. Yang pastinya dari krim siangnya dan krim malamnya dan krim atau serumnya atau sabunnya dan lain-lain untuk produk Dr. View, kulit wajah kita mendapatkan manfaat dari mereka ini, dan apa yang dan hasilnya apa yang kamu inginkan, entah kamu ingin menghilangkan berutusan atau kamu ingin menghilangkan bekas jerawat atau kamu mau menghilangkan jerawat atau kamu ingin menghilangkan plek hitam atau kamu ingin hanya sekedar mencerahkan atau hanya sekedar ingin melembutkan atau hanya sekedar menghilangkan kusam, itu kamu dapat manfaatnya dari krim Dr. View ini. Berarti kamu cocok dalam pemakaian si krim Dr. View sendiri, ya kan? Nah, kalau kamu tanya cocok nggak si Jeng kamu memakai, alhamdulillah aku cocok memakai krim Dr. View. Dan bagi kamu yang pengen tahu untuk review aku yang benar-benar memakai, kamu bisa nanti lihat di deskripsi, sudah aku kasih linknya lengkap. Jadi mulai dari awal pertama aku pakai sampai sekarang udah ada review jujurnya, karena itu memang yang aku pakai. Oke, segini dulu untuk review aku ciri-ciri kamu cocok memakai krim Dr. View. Entah itu kamu pakai krimnya aja atau pakai serumnya aja, pakai sabunnya aja, itu dia. Sebenarnya untuk skincare lain pun itu ciri-ciri yang sebenarnya garis besar banget ya kamu cocok memakai dalam pemakaian skincare. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Bagi kamu yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kasih like-nya dan juga kasih komentar di bawah kalau kamu ada nih ciri-ciri atau cerita lain tentang si Dr. View sendiri. Dan bagi kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya.
karena bakal ada info-info yang menarik dari Jeng tentunya. Dan terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.